Putri Kandi. Pribumi tanah pertiwi, Jepara sebagai saksi lahirnya sang Sri Kandi. Raden Ajeng Kartini, perempuan berhati besar dan berwawasan tinggi, membangun tahta kami melawan takdir. Leluhur, wariskan citamu terhadap bumi kami. Tumbuh di kerumunan asa dan riuk masa. Kini sudah sentosa, sudah hilang asa dan riuk si penggerogot tanah pertiwi. Abadi dalam kenangan setiap generasi. Hidup kami kini sudah berarti. Harapan kami lahir dengan lahirmu. Impian kami hadir dengan pengorbananmu, mencerminkan semangat dalam sayu, angin dan hujan pun tak mampu berseteru. Mengalahkan semangat yang sudah membiru. Wahai tonggak tanah pertiwi yang selalu abadi. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Kamu saksiku, aku akan nikah, rapel kalau aku nikah.
kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tekenan tuk. Ngoconen. Ayo. Nek Dimas kuwi nuruti njaluk anak wedok sekolah dhuwur, tundone nang kok kepengin dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri keberapa. Ik moet eerlijk zeggen dat wij als Javaanse vrouwen dezelfde rechten hebben als de vrouwen in Javaan. Je bent toch een goede schrijfster, niet? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Zee, pak. Sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan. Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Jengkartini. Matur nuwun, Doro. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Pendidikan satu-satunya cara yang dapat mengubah cara pikir mereka.